Presiden Joko Widodo secara resmi membuka sesi Joint Leaders High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Indonesia-Afrika Forum 2024 di Bali pada Senin 2 September 2024. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya solidaritas global yang semakin menurun di tengah tantangan global yang kian kompleks. Presiden mengajak seluruh delegasi yang hadir dalam dua event internasional High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Indonesia-Afrika Forum 2024 untuk menciptakan perubahan positif di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Baik tantangan terkait perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi yang belum membaik, maupun ketegangan geopolitik yang terus berlanjut. Oleh sebab itu, kita memerlukan arah dan visi baru. Kita memerlukan strategi baru. Kita memerlukan langkah taktis baru untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang. Dengan ini, saya nyatakan sesi Joint Leaders Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak dan Forum Indonesia-Afrika kedua dibuka.